menyaksikan. Inilah dia, Silvana, Cha'a, Hanzo, Lolita dan juga Khalid. Lolita dibawa masuk. Kufra, Zaz, YSS, Yuzong dan Gatot Kaca dipakai oleh Kilang Coka. Kali ini, Miao adalah orang kata role yang sangat penting di dalam pertempuran ini. Tahniah Pak Cik ucapkan kepada Miao dan Hanzo adalah orang kata menjadi main untuk retribution waktu ini. Mari kita lihat formasi mereka 1-2-2 manakala PCAO 1-3-2. Itu dia. This time Stein Nemo di situ agak tewas di situ. Coklat, Kilang Coklat di situ, di sini, di sana terbunuh juga, macam tak pasti. Hanzo itu daripada luar, dia cuba untuk membantai. Ini dia salah satu daripada hero yang tidak digunakan, dilupakan. Dan sampai di situ sekali Miao sampai base sekali untuk pulang. Zulzik di situ cuba untuk mempertahankan. Miao sekali lagi cuba mempertahankan kali ini. Mereka papawan cuba untuk masuk. Mereka tidak mahu menjatuhkan tawar semudah itu. Namun Zulzik cuba untuk pergi. Sky Nemo juga untuk pertahankan. Inilah dia perjuangan mereka. Masih belum tersisa. Lompatan Kilang Coklat untuk mempertahankan. Terbunuh lagi. Apakah kali ini? Tidak mendapat Savage ataupun Manic, tak nampak. Tetapi kemenangan kepada AutoZaz dengan 1-0. Mereka tidak memakai hero yang biasa mereka guna. Miao Gaming nampaknya terlalu kekok untuk memakai YSS. Namun begitu, Kilang Coklat merupakan MVP di bahagian mereka dengan 4.8 mendahului. Nampak tadi Kilang Coklat begitu berani di bahagian depan menggunakan Gatot Kaca kerana itu adalah permainannya. Zulzik dan Cik Mawar pasangkan couple ini. Nampaknya hanya Bisa Coklat di situ dan juga Sky Nemo tidak menggunakan Cha'anya dan melepaskan Cha'anya kepada Hisoka. Dan Hisoka mendapat MVP pada perlawanan ini. Dipermudahkan untuk pusingan kedua, yang mana Pak Cik Chome Army On akan menentang AutoZaz untuk waktu ini. Ayo kita akan mulakan. Mulakan dengan bismillah. Kekuatan anda berada pada pengalaman anda. Pengalaman anda menentukan apakah anda akan pulang dengan kejayaan ataupun dengan orang kata pengalaman. Yang mana yang menang itu kita akan majukan untuk semifinal. Yang mana yang tumpas boleh berusaha untuk lain kali. Dan anda bukannya orang yang gagal, tetapi anda sedang meletakkan benteng-benteng dan tangga-tangga untuk kejayaan itu. Ayo kita mulakan pertempuran ini. Pakcik Army, Pakcik Chome Army On versus AutoZaz. Alright, kita akan dapat lihat sekarang. Suzy pakai Masha, Lolita, Cik Mawar. Granger dipakai oleh Miao. Apakah benar Granger ini? Chao dipakai oleh Sky Nemo dan juga Gatot Kaca dipakai Cik Kilang Coklat. Paquito, Selina, Ling, Zaz dan Chao di membariskan pasukan AutoZaz. Apakah Miao yang mungkin tak pernah pakai Granger? Sekarang ni, semua sudah masuk di bahagian tengah. Di stun di situ. Zulzik di situ terbunuh lagi. Cik Mawar di situ dengan Zaznya. Apakah kali ini mereka akan wipe out Kilang Coklat sekali lagi mempertahankan? Sekarang ni mau berada di belakang-belakang. Melepaskan Meteor Shower kepada kepada Chao. Tapi Chao berlari meninggalkan. Apakah kali ini mereka dapat bernafsu? Cik Mawar tidak teragak-agak di situ. Cik Mawar perlu pulang kerana nyawanya sudah terlalu sedikit. Minion berada di bahagian atas, perlu diawasi. Mereka masih lagi mempunyai kehebatan kerana Miao sudah pun level ke 11. Kilang Coklat 12-12. Kalau mereka late game ini agak sakit. Sekarang kita dapat lihat Meteor Shower sekarang Nemo betul-betul sakit. Sehinggakan pasukan AutoZaz tak berani untuk masuk sekali ni. Selina melepaskan dia punya orang kata berudunya dan masuk sekarang semuanya untuk masuk dengan Lord di sini. Apakah perlu mereka pakai Lord? Dan apakah di sini kita dapat lihat Hisoka di situ masih lagi dikatakan Kilang Coklat
kat situ, cuba untuk masuk lot di situ. Apakah kalau pakcik-pakcik tak pakai lot? Ha, pakcik menggunakan tenaga pakcik dan itu dia hampir sedikit suku nyawa lagi. Dan kemenangan untuk Autosas. Tapi Autosas menggunakan apa yang dia rasa perlu, kerana kalau tanpa lot, mereka cuma tidak boleh masuk. Jadi kemenangan untuk Autosas untuk semi final pertama, dan Sky of Nemo, tahniah diucapkan untuk MVP yang pakcik yakin MVP untuk Sky Nemo sangat-sangat hebat. Hisoka, Selena memang terbaik. Dan kalau kita lihat sini, Chow tidak memberikan peranan yang begitu dahsyat. Walaupun begitu, Papa Wan mendapat 7.1 memakai Zaz. Dan kali ini, mereka memberikan peluang kepada Papa Wan. Gentle memberikan Papa Wan Zaz. Sebelum ini semua orang auto ban Zaz. Tetapi kali ini, Papa Wan diberi Zaz dan mereka ditidakkan dengan begitu sahaja. Kali ini lebih sedikit, iaitu mereka mendapat 27 berbalas 12. Dan pakcik ucapkan terima kasih kepada kedua-dua pasukan kerana beraksi dengan cemerlang. Dan Papa Wan akan beraksi ke peringkat semifinal yang akan bertemu dengan siapa? Adakah 7-Eleven ataupun Osha Esport? 7-Eleven Esport ataupun Osha Esport? Ayuh kita saksikan pertembungan antara dua gegasi juga yang akan melayakkan diri mereka. Jadi kita akan ucapkan terima kasih kepada mereka berdua. Tahniah diucapkan. Sudah ready? Ayo kita mulakan pertempuran untuk peringkat suku akhir. Best of two yang menyaksikan 7-Eleven di bahagian kiri yang memegang warna biru dan warna merah, iaitu Osha Esport. Ayo kita mulakan sekarang. Pakcik rasa ini perlawanan yang cukup-cukup menarik. Sylvana dipakai oleh Noob King, Argus, ZYNX, Gwyn, Skardos, Kenzie, Tigreal, Haris Deep memakan RYNX, dan manakala Samosa memakan seperti yang pakcik katakan, dia akan memakai Yusong, Benedetta dipakai oleh Zoro. Kali ni Zoro memakai Benedetta, Katnap memakai Fanny. Memang Katnap antara yang pro memakai Fanny. Jadi Fanny dan Benedetta antara yang bagus. Dan Supreme memakai Kagura. Ini satu benda yang mungkin Supreme sendiri tidak main. Adakah ini merupakan kesilapan yang dicaturkan oleh Valdo yang memakai Akai? Valdo juga tidak biasa memakai Akai. Apakah kali ini Valdo dan Supreme menjadi beban kepada pasukan mereka? Pakcik Chomi Amion antaranya Miao Coklat di situ. Miao memang dah biasa. Yang lain tu kenapa pakcik coklat? Itulah dia. Alamak, awal lagi. Terima kasih korang yang menyaksikan pakcik. Penny datang di situ. Noob King kat situ terbunuh. Rajin Noob sekali Noob terbunuh. RYNX agak takut di situ. Katnap perlu di ban Fanny-nya tapi dilepaskan. Dan dia kelihatan girang gembira. Kenapa Miao? Mereka ban Kadita. Aha. Padahal Kadita tidak pun sebenarnya tak acer. Tidak acer sebenarnya dalam konteks ini. Biarkan saja. Tapi mereka takut dengan Supreme. Tapi mana diorang ban Fanny? Itulah, diorang tak ada ban Fanny. Pakcik je ban Fanny. Pakcik je ban Fanny. Nampak pakcik tahu kat situ kehebatan mereka. Pakcik tahu gameplay diorang nak. Yes, dan kalau pakcik takkan ambil lot. Tapi kali ini mereka terpaksa ambil lot untuk bantu mereka. Kalau pakcik tak ada gentle, pakcik tak ambil lot. Betul tak? Gentle, baru gentle. Baru gentle anak jantan. Baru gentle anak jantan. Baru gentle anak jantan. Tak ambil lot. Kan? Okay. Lot kita pun nak main juga ke Sandy? Ya, tapi kalau lot diambil, pakcik rasa memang harapan yang besar untuk pasukan ini akan memenangi pasukan ini. Double kill di situ. Unstoppable ball di situ dijulkan. Mereka, Valdo di situ di stun dan dibunuh. Valdo di situ terbunuh. Dan dengan adanya lot kepala tiga, makanya kemenangan oleh Osha Esport. Nampaknya kedengaran suara Supreme menjerit-jerit kepada opahnya. Tak, 30 yes, dia dapat memecahkan
Memecahkan apa? Memecahkan apa, Mia? Anak tekak. Bukan. Anak tekak. Supreme terus memecahkan. Memecahkan tabung opahnya untuk celebrate kemenangan ini. Tabung opah? Ya. Yeah. Yeah, terima kasih. Yahoo, dibalik tabung opah dia. Astagfirullahaladzim. Sofian Minaya, terima kasih. Waktu ini kita dapat lihat Zoro akan selesa untuk Benedetta MVP. Akai dan Supreme, kalau kita lihat di situ, hanya mampu menumpang kepada Katnap dan Samosa sahaja. Samosa nombor 3. Kalau kita lihat Yuzong ini pun 9.2, agak tak acer di situ. Kalau yang acer ini, Benedetta dan Katnap, Fanny perlu di-ban. Apa benda jadi, dia main macam ni? Dan Noob King, nampak Noob King. Walaupun dia banyak kali mati, tapi di bahagian depan. Dia bahagian depan. Dan inilah dia yang dikatakan seperti mereka memang punya darah pahlawan. Tahniah kepada pasukan 7-Eleven kerana berani untuk waktu ini. Kita akan lihat apakah mereka akan bermain kepusingan seterusnya. Apakah lapu-lapu akan dikeluarkan ataupun Benedetta ataupun Silvana. Ayo kita saksikan permulaan waktu ini. Apakah sekali lagi Zoro akan mendapat MVP waktu ini? Okay, baby. 1-1 Zoro, El Sabosa, Tigreal, Kadita, Pakito. Kali ini kalau Kadita Supreme tak dapat MVP, kita tak tahulah. Okay. Kan? Betul tak? Miau. Itulah. Noob King, dah Franco, Kerry. Noob Zee. Dah pakai Kadita dah. Dua, Bazia dan Franco. Badang, Saber. Pemilihan hero yang pakcik yakin Saber akan jadi Retribution. Dan kali ini Retribution dengan Pakito. Saber itu. Lain macam orang macam. Sekarang, apa yang berlaku? Weh, pergaduhan berlaku dekat sini. Apa yang berlaku dekat sini? Why? Samosa dibunuh. Supreme, adakah Supreme tidak mati daripada tadi? Weh, Supreme mati satu kali dah, cok. Kita akan dapat lihat sekarang. Apa yang berlaku sekarang? Adakah Supreme akan menghabiskan? Ya Allah, sekarang kita dapat lihat. Pasukan merah cuba setiap upaya untuk masuk. Apakah Saber akan digulingkan situ sehingga wipe out? Ha, di situ Supreme meletupkan dirinya dan terus kemenangan kepada Osha Esports. Akan membawa cawaran ke pertandingan separuh akhir, semifinal. Tahniah diucapkan dan kita akan lihat. Waktu ni Zoro sekali lagi, Supreme sedikit lagi. 11.3, 11.0. Yang lain. Tapi Saber kat situ yang cukup hebat. Dahsyat betul. MVP. Tahniah Zoro yang ditakuti untuk waktu ini. Dan pakcik ucapkan tahniah kepada mereka. Tahniah kepada Osha. Layak ke pertandingan separuh akhir menentang pasukan Autosas.